Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat split screen di iPhone atau split layar, atau bahasa mudahnya yaitu membagi layar menjadi dua bagian kolom kerja ya. Misalkan YouTube dan Instagram mungkin dan lain sebagainya. Jadi langkah pertama silakan kalian buka App Store dan kita akan mencari aplikasi yang gratis. Karena kalau yang berbayar sih banyak, tinggalkan kalian cari saja di kata kunci pencariannya split screen, maka akan muncul split layar yang berbayar ya, yang keren sih sebenarnya berbayar. Namun di sini kita cari yang gratisan yang bernama Web Duo. Kita cari aplikasi itu. Nah, silakan kalian download. Kalau yang belum download, jika sudah tinggal kalian buka saja, ataupun kalian bisa klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi biar lebih cepat untuk proses downloadnya. Oke, jika sudah kita buka, maka akan langsung muncul ke tampilan layar yang sudah dibagi dua. Jadi seperti ini ya. Berbeda dengan Android yang sudah bisa digunakan, misalkan satu untuk membuka aplikasi apa dan satu lagi untuk membuka aplikasi yang lainnya. Di sini kita hanya bisa menggunakannya untuk browser saja. Namun tenang saja, di sini juga kalian bisa menggunakannya untuk YouTube ataupun untuk Instagram. Oke, misalkan di sini kita mau masuk dulu ke Google ya. Kedua-duanya kita masuk dulu ke Google. Seperti ini, kita masuk dulu ke Google untuk contoh dasarnya. Kemudian jika sudah kita pilih, saya bukan robot saja agar langsung masuk. Oke, ini tampilan awalnya saat masuk di Google. Nah, jadi kalian bisa menggunakan sebelah-sebelah itu untuk dua jenis pekerjaan. Misalkan yang satu kalian gunakan untuk nonton YouTube, yang satunya lagi untuk searching-searching atau browsing juga bisa. Ataupun yang satu main Twitter, satu main Facebook juga bisa ya, enjoy saja. Jadi inilah trik cara menggunakan dua layar di iPhone ya. Oke, misalkan kita gunakan yang satu untuk YouTube seperti ini nulisnya ya. Jadi silahkan kalian ketik sendiri myoutube.com. Kalau untuk Instagram, misalkan kita gunakan yang satunya lagi Instagram, jadi kalian ketiknya m.instagram.com. Seperti itu ya, biar mudah. Atau biar langsung ke Instagramnya. Kalau untuk Facebook tulis m.facebook.com. Kalau untuk Twitter m.twitter.com. Seperti itu ya. Jadi kalian di sini bisa nonton YouTube sambil main Instagram seperti itu. Jadi demikianlah trik cara membuat split screen atau split layar di iPhone. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada yang mau didiskusikan. Oke, dan juga jika kita masuk ke settings ya, di pojok kanan atas ada setting-setting. Ini settingnya sangat sederhana ya, hanya ada kontak, share, dan juga rate. Dan untuk manage di bawahnya hanya untuk clear data ya, seperti ini. Dan juga di luarnya juga di sebelah kiri atas hanya ada menu apa saja, tadi saya lupa, hanya ada menu home, berbintang, dan juga apa ini, bookmark kalau gak salah. Oke, mungkin demikian dulu ya untuk cara menggunakan split screen. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Hiduplah dan bahagia.